Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-adhim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana abil qasim al-mustafa muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa ali محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في الفجر وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita melanjutkan pelajaran filsafat atau hikmah kita. Ini adalah pertemuan terakhir untuk bab pertama, yaitu latar belakang intelektual Mulla Sadra. Setelah itu nanti kita pindah membahas tentang biografi dan karya-karya Mulla Sadra. Jadi bab duanya adalah biografi Mulla Sadra. Biografi adalah cerita tentang kelahiran kehidupannya. Jadi kalau sebelumnya khusus latar belakang intelektualnya, maka nanti pada bab dua kita berbicara tentang Mulla Sadra itu anak siapa, lahir di mana, latar belakang pendidikannya seperti apa, nah itu di biografi. Dan sekaligus karya-karya yang telah dihasilkannya, yaitu buku-buku yang telah dituliskannya, baik buku dalam pengertian yang besar ataupun buku dalam bentuk risalah-risalah yang tipis atau artikel-artikel. Nanti kita akan bahas pada bab yang kedua. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan atau menyelesaikan dulu bab pertama, yaitu latar belakang intelektual. Yang pada sebelumnya kita ringkaskan lagi bahwa latar belakang intelektual Mulla Sadra itu adalah sudah dunia Islam pada saat itu sudah diisi oleh wacana ataukah diskusi yang hangat mengenai masalah-masalah filsafat dan irfan, terutama yang berkenaan dengan masalah teologi atau kalam, masalah filsafat, masalah tasawuf, dan masalah-masalah yang terkait dengannya. Masalah filsafat misalnya sudah sejak zamannya Al-Farabi sudah dibicarakan tentang filsafat yang diambil atau diwarisi dari Yunani lalu kemudian masuk ke dalam Islam, baru dalam tanda petik diislamkan, tanda petik diislamkan, ya. Yang kemudian dibahas panjang lebar oleh para filosof dan ulama Islam. Seperti misalnya Ibnu Sina sebagai tokoh utamanya, tokoh penting di dalam Islam yang disebut sebagai tokoh utama peripatetik atau masyaiyah di dalam dunia Islam. Kemudian dari sisi filsafat juga ada Suhrawardi, Shihabuddin Suhrawardi yang memperkenalkan tentang isyrakiyah, tentang penciptaan itu seperti cahaya memancar, iluminasi, isyrak. Kemudian ada ajaran ilmu kalam yang biasa disebut dengan teologi, terutama dibawakan oleh Al-Ghazali dan Ar-Razi Farrazi. Kemudian ada ajaran tasawuf, irfan, gnostik yang di tokoh utamanya adalah Ibnu Arabi. Ini adalah tokoh-tokoh besar dan sekaligus cabang-cabang pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Ini pembahasan kita tentu selain daripada ilmu-ilmu fikih yang melahirkan mazhab seperti Syafi'i, Malik, Hambali, Hanafi, dan sebagainya. Kalau mazhab teologi yang paling terkenal itu adalah seperti misalnya Asy'ariyah, kemudian Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan sebagainya. Jadi itu sudah ada ketika Mulla Sadra mulai merintis karier keilmuannya. Jadi itu adalah latar belakangnya. Sehingga kemudian dari bahan-bahan inilah kemudian Mulla Sadra meramu membangun filsafat ataukah karyanya sendiri yang disebut dengan teosofi ataukah transenden teosofi atau teosofi transenden, yang merupakan ramuan tetapi tidak merupakan tambalan-tambalan, bukan tempelan-tempelan, bukan ditambal-tambal, tapi sebuah ramuan yang benar-benar kelihatan baru, sehingga Mulla Sadra nanti disebut sebagai mujaddid, ya, pembaharu.
terhadap ajaran-ajaran tradisional yang ada pada zamannya. Mari kita masuk ke screen. Nah, jadi terakhir kita sampai di ini tanggal 20 Januari. Sekarang hari ini tanggal 27. Nah, jadi kita terakhir mengatakan di sini bahwasanya ya, setelah mempelajari pemikiran-pemikiran tersebut secara keseluruhan yang kita bicarakan tadi, Mulasadra kemudian membangun sebuah sintesis dan suatu dimensi intelektual baru, teosofi transenden yang dalam bahasa Arab disebut al-hikmah al-muta'aliya. Teosofinya adalah al-hikmah, transenden adalah muta'aliya. Kata transenden itu kan melampaui, cross border lah kalau kalau bahasa biasanya. Nah, yang bahasanya muta'aliya dari kata Allah melampaui. Muta'aliya itu kan artinya melampaui. Melampaui tingginya dari kata Allah. Muta'aliya melampaui tingginya, jadi transenden. Tentu saja teosofi transenden bukan hanya suatu eklektisisme. Kalau eklektisisme seperti yang kita bicarakan tadi cuma tambalan-tambalan. Seperti kita kumpulkan apa namanya bekas-bekas jahit, bekas-bekas guntingan kalau kita penjahit apa namanya kain-kainnya orang kita gunting ada lebih-lebihnya kemudian kita kumpulkan kita tambal-tambal baru kemudian menjadilah pakaian baru. Nah, itu namanya eklektisisme. Karena kalau kita tambal-tambal begitu tetap kelihatan walaupun menjadi satu baju atau menjadi satu celana panjang tetap kelihatan bahwa ini kain ini, kain ini, kain ini. Warnanya juga tetap kelihatan berbeda-beda. Nah, itu namanya eklektisisme. Hanya merupakan tambalan-tambalan. Nah, di sini katakan buat teosofi transenden bukan hanya suatu eklektisisme yang menggabungkan pandangan dan teori yang berbeda-beda, tetapi juga sebuah mazhab baru yang didasarkan pada penafsiran baru terhadap pandangan-pandangan tradisional. Jadi, sebuah mazhab baru ya, yang didasarkan pada penafsiran baru juga, tapi terhadap pandangan-pandangan tradisional. Itu tadi pandangan peripatetik Ibnu Sina, pandangan Isyrakiyah atau keiluminasi Suhrawardi, pandangan teologi ilmu kalam Ghazali, pandangan tasawuf Irfan Ibnu Arabi. Teosofi transenden merupakan mazhab yang baru sekaligus tradisional gitu. Jadi kenapa disebut baru? Karena benar-benar ramuannya baru. Ya, wujudnya baru. Tetapi dia bahan-bahannya diambil dari bahan-bahan yang sudah ada tradisional tadi. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwasanya Mulla Sadra benar-benar menguasai seluruh khazanah pengetahuan yang ada sebelumnya. Baik itu yang disebut dengan filsafat, baik itu yang disebut dengan teologi, baik itu yang disebut dengan tasawuf irfan, dan sebagainya. Jadi dia kuasai semuanya. Ya. Setelah dia menguasai semuanya, dia cari celah-celahnya, kelebihan-kelebihannya, baru kemudian dia bangun menjadi sebuah mazhab baru. Cara pandang baru, ramuan baru. Ya. Dan dikatakan, ya hanya bisa dibangun. Kalau ini, maka ini hanya bisa dibangun oleh seseorang yang benar-benar pembaharu. Bahasa Arabnya pembaharu itu mujaddid. Ingat dari kata jadid yang belajar bahasa Arab. Jadidun. Ya. Wa talibun jadidun. Jadi baru. Kalau pembaharu namanya mujaddid. Ya, memperbaharui. Jadi ini hanya bisa dibangun dari seorang yang benar-benar pembaharu. Mujaddid. Ini yang namanya pembaharu itu harus menguasai pemikiran-pemikiran sebelumnya atau katatanan sosial sebelumnya dan sekaligus memiliki kemampuan yang bersifat futuristik ke depan. Sehingga kemudian dia membangun masalah masa depan berdasarkan bahan-bahan dari masa lalu. Nah, itu namanya mujaddid. Jadi hanya dibangun bisa dibangun dari seorang yang benar-benar pembaharu. Mujaddid ajaran-ajaran tradisional yakni seseorang yang mampu untuk memperbaharui sebuah doktrin lantaran visi yang baru dan segar tentang kebenaran-kebenaran transenden
yang disingkap dan dijelaskan oleh ajaran-ajaran tradisional. Jadi, memperbarui sebuah doktrin ya lantaran visi yang baru atau yang artinya melalui visi yang baru dan segar tentang kebenaran-kebenaran transenden yang disingkapkan dan dijelaskan oleh ajaran-ajaran tradisional. Mulla Sadra adalah seorang pembaharu yang memiliki kualitas ini. Jadi Mulla Sadra adalah seorang pembaharu yang memiliki kualitas itu. Mulla Sadra adalah seorang pembaharu yang memiliki kualitas ini. Kualitas mujaddid tadi, pembaharu. Melalui prisma akalnya, yang namanya prisma itu kan apa namanya seperti apa seperti kristal biasanya dibuat dalam bentuk prisma ya prisma itu kayak kakinya di bawah lebar terus ke atas mengkerucut itu prisma ya mengkerucut ke atas jadi melalui prisma akalnya yang tercerahkan lahirlah sebuah perspektif intelektual baru yang selain sangat Islami juga sangat selaras dengan logika pemikiran dan syarat penglihatan spiritual. Nah, ini dia. Jadi ingat jemaah sekalian kelebihannya Mulla Sadra di sini ya. Ya, yang pertama kita lihat sebuah perspektif intelektual baru yang selain sangat Islam ini, sangat Islam. Ya. Artinya bahwa Mulla Sadra itu paham sekali Islam secara 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 holistik. Jadi dia bukan orang apa orang awam dari sisi agama. Dia memahami Islam sangat Islami. Bahkan kita tahu Mulla Sadra punya punya tafsir. Jadi Mulla Sadra punya tafsirnya, tafsir apa namanya? Tafsir Al-Qur'an. Jadi sangat Islami walaupun tidak 30 juz yang dipilih ayat yang tertentu. Juga sangat selaras dengan logika, ya. Juga sangat selaras dengan logika pemikiran. Ya. Jadi ingat logis, akal sehat. Jadi Islami artinya Islami apa? Benar-benar sesuai dengan diktum-diktum, teks-teks kitab suci dan hadis-hadis yang masyhur. Dan juga selaras dengan logika pemikiran, rasional sekali dan syarat penglihatan spiritual. Nah, ini dia. Syarat dengan penglihatan spiritual. Bukan, ya, ini bisa dikatakan syarat atau syarat. Beda dah, syarat dengan syarat ya. Kalau syarat itu penuh, ya. Harusnya sini penuh penglihatan spiritual. Ya. Jadi, penglihatan spiritual. Jadi, sudah sempurna kan, Bapak-Ibu sekalian? Pertama, sesuai dengan teks-teks agama. Yang kedua sejalan dengan akal sehat. Yang ketiga juga sejalan dengan penglihatan spiritual, penyingkapan, mukasyafah. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Ini. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu sekalian, itu sedikit para pemikir Islam melakukannya. Ada orang sangat kuasai teks-teks agama, tetapi lemah dari sisi pemikiran. Bahkan terkadang mempelajari agama tetapi mencurigai akal. Ya. Ada juga yang sangat rasional, tetapi sama sekali tidak ada upaya penyingkapan spiritualnya. Sehingga terkadang yang bersangkutan mengalami semacam arogansi intelektual. Jadi ada orang namanya mengalami arogansi intelektual. Ya. Nah, Mulla Sadra tidak mungkin ke situ. Kenapa? Karena juga syarat dengan penglihatan spiritual. Yang seperti ini hanya bisa atau hanya mungkin dicapai melalui. Jadi kalau yang ini adalah pembelajaran yang intensif kepada teks, kitab suci, dan hadis-hadis yang masyhur, yang muktabar. Kalau yang ini adalah sangat paham tentang ilmu logika, ilmu mantik, rasional. Dan yang ini adalah ditemukan, didapatkan melalui laku, batin, dan spiritual. Kalau bahasa kitanya, ini adalah karena rajin belajar agama, ini adalah rajin belajar logika. Ini adalah rajin mempelajari atau mengamalkan
ritual-ritual dan spiritual. Nah, ini dia. Jadi tidak bisa, tidak terpisah-pisah. Jadi pada diri mula sadra itu utuh Islam itu, agama itu. Dan ini sangat sangat jarang yang memilikinya, apalagi sekarang sangat sedikit. Sekarang banyak orang yang sangat ahli dalam teks-teks agama, teks-teks Quran, kitab suci dan hadis. Tetapi kalau sudah bicara logika, sudah berantakan. Ada yang berbicara logika sangat bagus, intelektual. Misalnya orang belajar dari sekolah-sekolah Eropa dan Amerika. Tapi kalau sudah penglihatan spiritual, waduh, udah capek. Apa namanya, udah pernah payah. Nah, jadi sangat sedikit yang bisa menyatukan ini. Ya. Karena penglihatan spiritual seperti ini hanya mungkin dicapai melalui penyingkapan. Penyingkapan itu mukasyafah. Ya. Penyingkapan mata hati. Ya. Namanya ainul qalbu. Ainul qalbu. Mata hati. Bukan ainul ra'si, bukan mata kepala, tapi ainul qalb. Atau bahasa Persianya jisim i dil. Mulla sadra memiliki kombinasi yang langka, perhatikan. Mulla sadra memiliki kombinasi yang langka. Sangat sedikit ulama yang memiliki kemampuan seperti ini, ya. Mulla sadra memiliki kombinasi yang langka tersebut, ya. Yakni kombinasi antara keyakinan agama yang sempurna, kombinasi antara keyakinan agama yang sempurna, logika yang tajam, dan hati yang secara alamiah terarah. Hati yang secara alamiah terarah untuk merenungkan ajaran-ajaran langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita coba juga pelajari walaupun cuma sedikit-sedikit. Dan ini juga makanya pesannya Imam Khomeini. Kalau Bapak Ibu sekalian baca pesannya Imam Khomeini kemarin yang kita bahas itu dan banyak di mana-mana, itu kalau kita ambil yang ke-16 itu semuanya masuk di sini. 16 itu masuk. Bayangkan kalau kita mengikuti Imam Khomeini punya, harus rajin berdoa, rajin baca Quran. Dan pada saat yang sama juga harus rajin baca buku-buku. Di luar sana seperti sosiologi, filsafat. Kita disuruh belajar teknik yang menguntungkan negara Islam atau kaum umat Islam. Kita disuruh memperhatikan perkembangan umat Islam, itu kan politik. Ini semuanya kita rangkum. Dan ini sebetulnya yang disampaikan Imam Khomeini adalah ajaran dari Mulla Sadra. Kenapa? Karena personifikasi Mulla Sadra terefleksikan pada diri Imam Khomeini. Jadi ibaratnya gini, kalau Mulla Sadra yang hidup 500 tahun yang lalu, kita hidupkan sekarang, ya maka itulah Imam Khomeini. Quddisa sirruhu. Jadi seandainya Mulla Sadra kita hidupkan kembali, maka itulah Imam Khomeini. Maka karya-karya Imam Khomeini kita saksikan. Imam Khomeini sangat ahli dalam Islam. Dia marja taklid di bidang itu. Dia adalah Ayatullah Luzma. Ini berkenaan dengan ini. Ya. Berkenaan dengan logika pemikiran. Dia berbicara tentang filsafat. Ya. Dia tahu hukum-hukum. Dia tahu perkembangan umat Islam. Ya. Dia tidak bisa ditipu oleh penguasa-penguasa yang zalim. Pada saat yang sama, dia juga terang benderang penglihatan spiritualnya. Bisa kita baca dalam bukunya seperti Jihadul Akbar, seperti Hadis 40, seperti Insan Ilahiyah. Itu bisa kita baca di sana. Pada saat yang sama dia turun ke jalan, memimpin pergerakan, menyelamatkan umat Islam. Kalau kita lihat sekarang apa yang ada di Timur Tengah, ada Houthi di Yaman, ada Hizbullah di Lebanon dan Suriah, ada gerakan Islam Saraya Al-Quds misalnya di Irak sekarang. Itu semuanya apa? Di belakangnya adalah Iran. Dan Iramnya mana? Yang lahir sejak zamannya Imam Khomeini. Yang lahir sejak zamannya Imam Khomeini. Yang lahir atau merupakan buah daripada
Wilayatul Faqih, sistem pemerintahan Wilayatul Faqih, yang merupakan gagasan daripada Imam Khomeini. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa Imam Khomeini adalah representasi daripada Mullah Sadr. Nah, Mullah Sadr siapa? Representasi daripada manusia suci, insan kamil. Karena insan kamil, para imam itu semuanya begitu. Tidak hanya mengasihi satu bagian. Ya, ini adalah representasi dari Imam Ali. Kalau kita baca karya Imam Ali tentang Nahjul Balagha, semuanya ada di dalamnya. Imam Ali adalah merupakan apa? Representasi daripada Rasulullah. Rasulullah apa? Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup. Sama dengan dalam tanda petik Allah yang menjelmakan dirinya dalam bentuk manusia di alam zahir. Jadi seperti itu. Jadi Mullah Sadr memiliki kombinasi yang langka tersebut. Yakni kombinasi antara keyakinan agama yang sempurna, logika yang sangat tajam, dan hati yang secara alami terarah untuk merenungkan ajaran-ajaran langit. Ini yang langka sekarang. Sehingga lahirlah pemikiran, lahirlah sehingga lahirnya pemikiran baru, yakni teosofi transenden, ya, menjadi terrealisir, menjadi benar-benar ada, menjadi wujud, menjadi terwujudkan. Ya, jadi pemikiran baru tersebut yang disebut dengan teosofi transenden, ya, menjadi ada sekarang, kita bisa pelajari. Dan puncaknya pada bukunya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu. Ya. Makanya nanti orang-orang yang lahir dari ajaran Mullah Sadra, selain dia ulama, alim ulama, dia juga rata-rata filosof, dan dia juga adalah rata-rata ahli tafsir. Ya, seperti itu. Seperti contohnya misalnya, Husain Tabat-Taba'i. Tabat-Taba'i itu ahli tafsir, tapi dia juga menulis banyak buku filsafat. Ya. Tapi dia juga apa namanya sangat sangat peduli tentang penyingkapan penglihatan batin. Sampai dikatakan bahwa yang namanya Tabat-Taba'i tanpa diberitahukan pun dia tahu sesuatu kejadian. Pada saat murid kesayangannya terbunuh, yaitu Murtada Mutahhari, kemudian utusan itu datang kepadanya karena dia waktu itu sedang sakit di rumah sakit. Ya, sebelum berbicara ini utusan untuk menyampaikan kepada Tabat-Taba'i, itulah Tabat-Taba'i, maaf, apa namanya, alamat Tabat-Taba'i, bahwa Mutahhari telah syahid, dia sudah tahu. Langsung dia katakan, saya tahu apa yang Anda kalian membicarakan. Ya, sebelum berbicara utusan, sudah kata, saya sudah tahu apa yang Anda kalian bicarakan dengan saya. Itu Anda ingin menyampaikan bahwa Mutahhari telah meninggal dunia, telah syahid. Orang-orang pada heran, kok Allama Tabat-Taba'i tahu, kok Anda tahu? Dia katakan, ketika kejadian itu saya menyaksikan rohnya terbang ke langit. Jadi itu yang disebut dengan penyingkapan. Jadi dia bukan hanya ahli dalam bidang filsafat, logika, tapi sekaligus pengamal agama secara sempurna. Inilah dia. Dia telah mendirikan suatu bangunan ajaran-ajaran yang di dalamnya mazhab teologi, filsafat, mistik, dan gnostik. Ya, jadi di dalamnya bersatu ini. Ya. Ketemu yang ini semuanya. Teologi tadi kita bicarakan, ilmu kalam, filsafat, hikmah, mistik, ritual, kemudian gnostik, penyingkapan. Jadi semuanya ada. Jadi dia ahli dalam bidang teologi, filsafat, mistik, dan gnostik. Jadi dia menguasai semuanya ini. Dalam Islam setidaknya terharmonisasikan. Jadi dia telah mendirikan suatu bangunan ajaran yang di dalamnya mazhab teologi, filsafat, mistik, dan gnostik itu menjadi satu yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang dulunya itu terkadang orang melihat satu-satu. Ada ulama khusus ahli teologi, ilmu kalam. Ada ulama hanya khusus fasih dalam filsafat. Begitu diajak bicara tentang tafsir, biasanya tidak begitu paham. Ada ulama yang hanya mistik saja, ya. Hanya mistik. Mistik itu
Ya, hanya yang apa namanya, yang aneh-aneh, ya, mistik-mistik. Ya, tiba-tiba melihat penampakan di pojok-pojok, itu mistik namanya. Ya. Kemudian ada yang gnostik. Gnostik itu adalah kayak tasawuf, irfan, itu gnostikisme. Jadi dalam Islam, jadi inilah teologi, filsafat, mistik, gnostik dalam Islam. Setidaknya terharmoniskan setelah kesemuanya, ingat, kesemuanya diurai atau dielaborasi. Dielaborasi itu dielaborate, ya, elaborate, apa, dielaborasi, diuraikan secara sempurna, ya, dielaborasi secara sempurna. Ya, jadi semuanya dibahas, baru kemudian dipreteli satu per satu, baru kemudian diramu menjadi satu ramuan yang baru sama sekali, mujaddid tadi. Dalam konteks ini, Mulla Sadra mewakili suatu pencapaian tertinggi dari kehidupan intelektual di dalam rentang waktu hampir 1000 tahun. Jadi Mulla Sadra mewakili suatu pencapaian tertinggi dari kehidupan intelektual di dalam ruang waktu hampir 1000 tahun. Jadi kalau dihitung daripada Nabi, lalu kemudian Islam berinteraksi dengan dunia luar, berinteraksi dengan Romawi, berinteraksi dengan Persia, berinteraksi dengan macam-macam dunia, bermacam-macam pengetahuan dan juga tradisi, sehingga kemudian selama 1000 tahun itu umat Islam itu berkembang pengetahuannya, tetapi kemudian tersempurnakan, menjadi utuh, menjadi satu kesatuan, menjadi holistik, mengalami holistikasi pada diri Mulla Sadra. Jadi yang 1000 tahun itu, yang tadinya dipungut dari mana-mana, filsafat dipungut dari Yunani misalnya, Isyrak dipungut dari Persia misalnya, dan lain-lain. Kemudian apa namanya? Kemudian Gnostik dipungut misalnya dari Romawi. Kalau filsafat dari Yunani, ini dari Romawi. Lalu kemudian disatukan. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Selama 1000 tahun itu, kemudian mengkerucut, ingat, mengkerucut seperti prisma tadi. Mengkerucut pada satu person, yaitu Mulla Sadra. Dengan karyanya yang monumental yang disebut dengan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Hikmah Muta'aliyah. Jadi selama 1000 tahun itu, ya, jadi ibaratnya Islam berjalan, berdialog, bertemu, berjumpa dengan berbagai macam khasanah pemikiran, baik yang filosofis, yang mistik, yang gnostik, yang teologis, dan melahirkan ahlinya masing-masing, kemudian oleh Mulla Sadra diramu, dirangkum, disimpulkan menjadi satu, yang disebut dengan hikmah muta'aliyah. Kan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu jemaskan. Makanya kalau orang mengikuti cara berpikirnya Mulla Sadra, ya dia akan pasti kaya, dia pasti akan tahu ajaran agama Islam, dia pasti akan tahu tentang filsafat, dia pasti akan tahu tentang tasawuf, gnostik. Dia juga akan tahu tentang ritual-ritual yang melahirkan mistikisme. Dia mengemukakan. Dia di sini adalah Mulla Sadra. Jadi dia di sini adalah Mulla Sadra. Mengemukakan kembali melalui bentuk termanifestasi yang eksplisit dan gamblang. Jadi dia ya mengemukakan kembali semua tadi. Jadi kekayaan khazanah pemikiran ilmu pengetahuan yang didapat umat Islam selama 1000 tahun berinteraksi dengan dunia luar, dengan khazanah peradaban yang sudah maju sebelumnya, lalu kemudian termanifestasikan secara eksplisit. Kata eksplisit itu secara jelas, bukan implisit tapi eksplisit, secara jelas, secara terang terang benderang dan gamblang. Jadi terang benderang dan gamblang, yaitu apa? Ketunggalan, unity, unitas, yang mendominasi pesan Islam. Ya, kenapa? Karena nanti inti daripada Al-Hikmah Muta'aliyah adalah wujud itu tunggal. Jadi, bahwa wujud itu tunggal.
dan zatnya juga tunggal. Zat yang tunggal itu artinya apa? Tidak tersusun, tidak murakab. Dia sangat sederhana. Simple, very very simple. Dia adalah basit. Bahkan hakikatul basitah. Dia adalah hakikat daripada kesederhanaan itu sendiri. Iya. Justru karena dia tidak tersusun, dia simple, dia basit, maka dia bisa mencakup segala-galanya. Dia bisa mencakup segala-galanya. Karena segala-galanya tersubstansikan pada wujud yang tunggal itu. Terintisarikan pada zat yang tunggal itu. Ini yang disampaikan. Jadi artinya apa? Pembelajaran yang diajar Kulo Sadra mengajarkan kita kepada, menyampaikan kita kepada apa? Kepada tauhid sejati, ketunggalan, tauhid, unity, yang merupakan pesan dominan dalam Islam. Yang merupakan pesan inti daripada Islam, mendominasi pesan Islam. Ingat, pesan Islam itu intinya adalah tauhid. Tauhid dalam pengertian kita orang awam, ya tauhid itu percaya bahwa Tuhan satu. Tapi bagaimana menjelaskan Tuhan satu sementara kita menyaksikan selain Tuhan banyak? Bagaimana menjelaskan kalau cuma satu? Kalau ada Tuhan dan ada makhluk, kan ada dualitas namanya. Ya, ada makhluk dan macam-macam lagi makhluk, plural. Bagaimana menjelaskan ini semuanya? Mulla Sadra bisa menjelaskan dengan sangat sempurna. Jadi inilah ketunggalan yang mendominasi pesan Islam, yaitu kita sebut dengan tauhid, unity. Ya, unity atau kayak unitas kalau bahasa Indonesia, unitas, kesatuan. Tauhid yang mendominasi pesan Islam. Namun terimplisitkan, kendatipun ia selalu hadir. Artinya bahwa yang tunggal itu melalui yang banyak ini menjadi terang benderang, menjadi jelas. Ya, tetapi yang tunggal itu sendiri tidak kelihatan secara jelas. Ya, artinya artinya zatnya tidak kelihatan, dia implisit. Dia implisit, tetapi diyakini dia hadir di mana-mana, selalu hadir. Jadi seperti itu. Sejak inilah ajaran, sejak permulaan diturunkannya wahyu, dalam semua ekspresi yang benar dari intelektual Islam, intelektualitas Islam. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah akhir daripada bab satu tentang apa namanya, tentang latar belakang intelektual Mulla Sadra. Jadi kita ini latar belakang intelektual Mulla Sadra, selesai sampai di sini. Ya, jadi ini adalah latar belakang intelektual Mulla Sadra. Yang di bawah ini adalah catatan-catatan kaki. Ya. Jadi ini adalah semuanya di bawah catatan kakinya. Jadi kalau Bapak yang nanti membaca, baca di bawah sini. Kan di atas tadi ada footnote-footnote. Nah, footnote-nya ada di sini. Merujukan kita kepada buku mana, semuanya ada di sini. Di antara rujukan penting daripada Said Hussein Nasr adalah karya-karya Henry Corbin. Henry Corbin ini adalah termasuk tokoh disebut dengan orientalis di barat yang cukup banyak sumbangsinya dalam memperkenalkan Mulla Sadra di dunia barat. Ya, boleh dikata melalui karya-karya Henry Corbin inilah kemudian pemikiran-pemikiran Mulla Sadra dikenal di barat. Ya, melalui Henry Corbin ini. Nah, banyak karyanya. Termasuk Ibnu Arabi juga banyak dibahas oleh Henry Corbin. Nah, jadi inilah apa namanya pertemuan terakhir daripada bab 1. Sekarang kita masuk pada bab 2 sedikit ya. Nah, ini bab 2-nya ya. Bab 2 adalah biografi dan karya-karya Mulla Sadra. Ini kita sampaikan bahwa biografi itu artinya riwayat hidup ya. Kalau orangnya sendiri yang membuat riwayat hidupnya namanya autobiografi. Autobiografi, bahasanya autobiografi. Ya. Jadi kalau orangnya sendiri yang bikin riwayat hidupnya itu adalah autobiografi. Sedangkan kalau dibuat oleh orang lain, namanya biografi. Nah, ini adalah dibuat oleh orang lain tentang Mulla Sadra, maka disebutlah dengan biografi. Satu, yang kedua adalah karya-karyanya. Jadi biasanya biografi dan karya-karya memang berdekatan.
karena biografi adalah riwayat hidupnya sampai pada tingkat pencapaian-pencapaiannya. Dari mana dia belajar, apa saja yang dipelajari, sekolahnya di mana saja, bersentuhan dengan siapa saja, lalu kemudian nanti karya-karya yang dihasilkannya. Jadi ada dua unsur penting di dalam bab dua. Yang pertama biografinya, yang kedua adalah karya-karyanya. Nanti karya-karyanya ini kita akan melihat secara sepintas-pintas saja. Kita tidak perlu bahas secara panjang lebar karena namanya saya karya, ya nanti tinggal Bapak Ibu kalau ingin memperdalam bisa cari bukunya. Di dalam bahasa Inggris banyak ya, kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia masih sedikit diterjemahkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sudah lumayan banyak ya. Dan kita apa namanya sekarang gampang mencari karya-karya yang berada yang berbahasa Inggris ya. Karena banyak sekali sudah banyak sekarang e-book. Kita sekarang beruntung hidup di abad ini karena betapa banyak buku-buku yang langka yang dulu susah ditemukan itu sekarang dengan gampang kita akses di website atau di internet. Yang namanya buku dulu kita bawa saat itu kan berat. Karyanya Mulla Sadra saja tentang Al-Hikmah Al-Muta'ala itu 9 jilid aslinya. Bayangkan kalau kita bawa kemana-mana kan repot. Nah, jadi sekarang tidak samanya lagi. Kenapa? Karena banyak PDF-nya. Banyak PDF-PDF-nya. Nah, makanya sekarang tidak begitu samanya lagi sebetulnya orang apa namanya duduk dan memperlihatkan background di belakangnya buku-buku berlemari-lemari. Kenapa? Karena jadi ya anggap itu sudah bagian daripada masa lalu. Ya, itu disebut dengan tradisional jadul. Karena sekarang para apa namanya para peneliti, para muhakkik, para pencari pengetahuan sejati ya tidak lagi bergantung kepada buku-buku fisik. Ya, tetapi bergantung kepada buku-buku yang bersifat digital dan yang bersifat digital ini pertama gampang dicari, gampang dibawa kemana-mana, bisa dibaca kapan saja, cuma berada di dalam genggaman, dan yang paling penting lagi gampang dikutip, ya gampang dikutip, tidak perlu disalin, tidak perlu ditulis ulang, tinggal disorot, diblok, baru kemudian kemudian apa namanya di copy, copy paste aja. Jadi begitu gampangnya sekarang. Jadi kita sangat bersyukur, makanya nanti di akhirat pertanyaan Tuhan kepada kita ini lebih berat daripada orang dulu. Kenapa? Karena sekarang dunia pengetahuan sekarang sangat-sangat menguntungkan kita. Artinya bahwa kalau dalam dunia seperti sekarang kita masih kurang berpengetahuan, ini yang kita sebut dengan seperti ayam yang mati di lumbung padi. Jadi kalau dulu itu kan ada namanya ayam mati di lumbung padi. Nah, kita yang kena sekarang. Jadi kalau ada kita manusia sekarang di abad modern, abad 21, ya di sekaranglah ya yang tidak punya pengetahuan atau sedikit pengetahuannya ini sama dengan ayam yang mati di lumbung padi. Ya kenapa? Karena lumbung yang namanya lumbung padi kan artinya padi semuanya di mana-mana. Tapi kok ayamnya bisa mati? Sementara makanan utamanya ayam kan padi. Jadi tidak mungkin ayam mati di lumbung padi. Kalau toh ada ayam mati di lumbung padi, pasti ayam sakit. Ayamnya sakit, kehilangan semangat, kehilangan nafsu makan. Nah, itu yang terjadi pada sekarang. Kalau dalam dunia ini seperti ini, apalagi kalau dia mohon maaf, dia bermazhab ahlul bait, tetapi hanya berhenti pada percaya hal-hal yang irasional, waduh sayang sekali, sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Kenapa? Lihatlah tadi Mulla Sadra mengajarkan kepada kita, padahal Mulla Sadra ini hidup 500 tahun yang lalu. Ketika buku-buku itu masih besar-besar, ya tebal-tebal, kertasnya belum setipis sekarang. Itu mencari buku saja susahnya tidak ketulungan, tetapi Mulla Sadra bisa mengkoleksinya, lalu kemudian pelajari satu persatu. Dan sekarang kita lebih diuntungkan lagi, karena tidak pakai buku fisik lagi, tidak pakai kertas lagi. Sekarang pakai digital. Seperti ini yang kita fotokopi ini kan digital. Ya, kita tinggal cari di apa namanya. Kita tinggal cari di sini. Ini playbook. Kita cari, kita pencet ini playbook ini. Goyang-goyang ini. Kita pencet langsung keluar semuanya seperti ini. Ya. Ini tadi kita ambil dari sini. Bukunya Mulla Sadra. Jadi bisa dibuka-buka kayak gini. Luar biasa kan.
Ya, jadi tidak perlu kita membangga-banggakan buku-buku fisik lagi. Ya. Seperti itu. Dan banyak lagi isinya, kan begitu. Banyak sekali isinya. Kalau kita keluar dari sini, banyak sekali sini buku di dalam ini. Dan banyak lagi dicari. Kita tinggal masuk di library, semuanya ada di sini. Ini banyak sekali buku ini yang ada di sini. Ini saya sudah downloadin semuanya. Tinggal dibuka ulang lagi. Dan ini artinya di dalam laptop kita, tab kita, atau di dalam handphone kita, semua buku ini ada. Bayangkan. Ya, begitu gampangnya. Kita pergi ke kedai sambil menunggu pembeli. Kalau pembelinya lagi kurang, ya kita bisa baca-baca. Ya, nggak perlu buku. Nggak perlu takut bukunya sobek, basah, dan sebagainya. Ya, kita naik bus, ya perjalanan agak jauh, mungkin setengah jam, ya kita bisa duduk sambil membaca-baca. Nah, luar biasa. Kita keluar kota, nyopir, mampir di rest area, kita bisa duduk-duduk sambil menunggu penumpang yang lain, pergi ke toilet atau makan sambil baca-baca. Luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan ini semuanya, pertanggungjawaban kita tentang mata, telinga, dan pikiran lebih besar lagi. Karena Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi jelas sekalian. Jadi ini semuanya, ya. Ini seperti ini Tarikh Al-Khulafa. Ini tadinya susah dicari bukunya nih. Imam Suyuti sekarang ada, tinggal dibuka aja nih. Ya. Kita tinggal buka. Ini adalah di sini bercerita tentang, Imam Suyuti bercerita tentang bagaimana ganasnya Yazid bin Muawiyah membunuh cucu Nabi. Di sini diceritakan Tarikh Al-Khulafa. Tarikh adalah sejarah khulafa, khalifah-khalifah. Ya. Imam Suyuti adalah orang Sunni Syafi'i. Ya. Tapi ada bukunya. Cuma luar biasa. Ya. Kita mau berbicara tentang apa namanya mata-mata. Makanya kalau saya sedikit punya pengetahuan mata-mata sendiri, ada espionage. Espionase-espionase nih. Ya, kita bisa membaca buku seperti ini. Dan banyak lagi yang lain. Semuanya ada. Nyari salahnya Imam Syafi'i. Ini adalah buku tentang apa namanya usul fikihnya Imam Syafi'i, ini risalah ya seperti itu ya, dan banyak lagi yang lain. Jadi semuanya ada, jadi gampang sekali, tinggal cari, banyak sekali. Ini ada Al Hikmah, ini Al Hikam Imam Ali bin Abi Thalib, ini ada e-booknya, kita tinggal buka. Tafsir Al Maraghi yang berjilid-jilid ini 17 jilid, ini ada di sini 24 jilid malah ya, ini Tafsir Al Maraghi. Ya, Tafsir Al-Maraghi. Ya. Jadi jelas semuanya ada semuanya. Mafatihul Jizan belajar semuanya ada. Nah, jadi cuma sekedar bahagia semuanya dengan gampang kita akses. Kita belajar logika, ada logik. Ditulis oleh ahli logika barat yang sangat terkenal, yaitu Martin Heidegger. Ya. Martin Heidegger ini adalah orang Jerman, menulis tentang logik. Logik juga, logika juga ditulis oleh Immanuel Kant, ini filosof terkenal dari Jerman juga. Kant, kita biasa dengar Kant. Sampai terkenalnya Kantianism. Itu Immanuel Kant, ada juga buku logikanya. Analisa pemikiran Bertrand Russell, ini ada juga. Bertrand Russell dia adalah seorang filosof dan sekaligus dia adalah pengasas matematika modern. Ya. Jadi bukunya sangat terkenal, selain daripada ini adalah matematika. Ya. Dan sebagai Wilduran, Wilduran ini sangat terkenal juga. Ya. Karyanya sangat terkenal. The Age of Faith. Ya. Jadi banyak sekali sekarang. Jadi kita pertanyaannya nanti di akhirat sangat banyak. Sayang sekali kalau mata, kuping setiap hari melek, tapi yang dihasilkannya sangat sedikit. Bayangkan kalau mobil, Bapak Ibu sekalian, kita nyalakan dari pagi, dari jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Terus di situ-situ saja. Tidak kemana-mana. Kita nyalain saja di rumah, di garasi. Kita nyalain itu mobil atau kereta kita dari jam 4 subuh, karena jam 4 subuh kita bangun, tapi tidak dipakai ke pasar, tidak dipakai pergi ke kantor, ke sekolah. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti kita mungkin marah. Ini sayang sekali, masa mobilnya dinyalain itu kan pemborosan, ya, mubazir. Iya, mobil apa bensinnya, minyaknya habis, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, padahal mata kita jauh lebih berharga daripada bensin, daripada minyak mobil. Oh, tidak ada apa-apanya minyak mobil dibanding dengan mata. Tapi betapa banyak orang yang menyala matanya dari jam 4 subuh sampai jam 9 bahkan 10 malam, tapi tidak menghasilkan banyak. Betapa banyak orang yang kupingnya aktif sejak jam 4 subuh
sampai kemudian jam 10 malam, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Betapa banyak orang yang akal pikirannya sudah mulai sadar sejak jam 4 subuh, bahkan ada yang jam 3 subuh, sampai jam 10 malam, tetapi tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya mitos-mitos belaka saja. Bapak bisa bayangkan bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah. Jadi kita masuk ke bab 2 dulu ya. Sedikit saja karena kita waktunya terbatas ya. Jadi ini biografi dan karya-karya Mulla Sadra. Biografi, jadi kita biografi dulu, nanti yang kedua adalah karya. Jadi bagi dua, pembahasan pertama biografi, pembahasan kedua nanti adalah karya. Ini dia nama aslinya. Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Qawami Shirazi. Ini nama aslinya nih. Jadi Mulla Sadra itu adalah gelaran sebetulnya. Mulla itu gelar orang terpelajar. Kalau di Indonesia, alim. Ya, Mulla kalau di Indonesia dipanggil dengan Kiai lah atau Kabuya. Jadi Muhammad bin Ibrahim. Jadi nama aslinya dia Muhammad sebetulnya. Kata-kata Mulla itu artinya orang yang terpelajar. Ya. Muhammad bin Ibrahim. Jadi nama bapaknya Ibrahim. Nama kakeknya Yahya. Ya, jadi Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Qawami Shirazi yang berasal dari Shiraz. Kita sudah sampaikan Shirazi. Yang dipanggil atau yang dikenal dengan Sadruddin Shirazi. Jadi ini sebetulnya adalah gelaran Sadruddin. Kenapa? Karena ini adalah sadr itu adalah dadanya agama, kesadaran agama, sadrnya. Sadruddin Shirazi. Karena ini termasuk penghidup agama. Ini adalah penghidup agama. Jadi Sadruddin yang berasal dari Shiraz, Sadruddin Shirazi. Nah, tetapi kemudian disingkat lagi, Sadruddin tidak dipakai. Sadra saja ini, Sadruddin menjadi Sadra. Nah, Mulla ini adalah panggilan ulama, jadi Mulla Sadra. Seperti itu. Jadi nama aslinya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Qawami Shirazi, dipanggil dengan Sadruddin Shirazi, dan diperpendek lagi dengan Sadra. Jadi Sadruddin jadi Sadra. Sadr, ingat kata Sadr. Jadi Mulla Sadra. Jadi inilah dia. Di anak benua India Pakistan, kadang hanya disebut Sadra saja. Jadi kalau di anak benua Indo Pakistan, seperti India, Pakistan, Bangladesh, itu biasa disebut Sadra saja. Karena kalau di anak benua Pakistan, apa namanya, biasanya apa namanya, kata Mulla itu tidak begitu populer ya. Ya, di sana. Apalagi panggilannya kalau aktif tablik itu ada panggilannya, kalau ini panggil Sadra saja kalau di sana. Ya. Atau kalau diperpanjang lagi Sadr al-Muta'allihin. Apa itu Sadr? Tadi sadar, sadar kesadaran, dada. Kemudian al-Muta'allihin dari kata ilahi. Dari kata ilahi. Jadi sadar yang ahli dalam bidang ketuhanan. Muta'allihin. Ini dari kata ilah. Alihin. Bukan muta'alia. Kalau muta'alia bukan ha, itu adalah transenden. Tapi muta'alihin dari kata ilah. Jadi sadar al-muta'alihin. Yang berarti paling utama dalam kalangan teosof. Teosof itu masalah ketuhanan. Muta'alihin. Dia adalah ahli dalam bidang ketuhanan. Muta'alihin. Jadi muta'alin, paling utama, paling tinggi, paling 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 berada di puncak kalau berkaitan dengan teosof. Kalau sebelumnya kita melihat tadi itu, masing-masing ada puncaknya, ada Ibnu Sina di peripatetik, ada Syuhrawardi di Isyraqi, kemudian ada Ghazali di misalnya di dalam bidang teologi, kemudian ada Ibnu Arabi dalam bidang gnostik, maka di puncaknya di atasnya itu adalah ada Mulla Sadra. Ini ada Mulla Sadra di atasnya itu. Jadi begitu pentingnya toko yang satu ini. Jadi Mulla Sadra. Mungkin kita berpikir kenapa mesti Mulla Sadra? Kenapa kita tidak langsung aja kepada Al-Quran, Nabi dan
para aimah, para manusia suci. Nah, kita bicara mula sadar ini karena mengajarkan kita bagaimana berinteraksi positif dengan lingkungan yang sudah plural kan begitu. Karena Imam Ali mengatakan bahwa hikmah itu, pengetahuan yang benar itu miliknya orang beriman. Di mana saja dia menemukannya, dia harus mengambilnya, memungutnya. Nah, tapi ketika memungut begitu saja, seperti dari serpian-serpian, nanti kan kita cuma tukang jahit, tukang tambal sulam. Nah, mula sadra mengajarkan kepada kita bagaimana memungut, mengambil pengetahuan-pengetahuan itu dari berbagai macam tradisi, baru kemudian kita ramu menjadi satu pemikiran baru. Itu yang diajarkan oleh Mulla Sadra tadi. Jadi, dikatakan dia adalah sebagai muta'allihin, atau yang biasa dipanggil akhun oleh murid-muridnya. Dilahirkan di Shiraz. Shiraz itu sekarang salah satu provinsi di Iran. Kita sudah sampaikan, Shiraz ini adalah bekas ibu kota Persia lama, karena di sana letaknya reruntuhan ataukah bekas istana terbesar di dunia, yaitu Persepolis, yang pernah kita angkat ilustrasinya di Tadabur, itu di Shiraz. Pada tahun, ini adalah tahun Hijriah 979 sampai 980 Hijriah. Atau kalau Masehi 1571 sampai 1500. Maksudnya di sini bukan sampai ya, maksudnya di sini sekitar, karena tidak tepat, tidak takut tahu. Jadi dia lahir sekitar, ya, ini sekitar bukan sampai. Sekitar 979-980 Hijriah, sekitar 1571-1572 Hijriah. Maaf, Masehi. Jadi ini adalah Masehi, after death. Ya. Lalu ini adalah Hijri, Hijriah. Nah, jadi kalau kita hitung dari sekarang 500 tahun yang lalu, kan kita sekarang tahun 2000-an. Jadi kurang lebih lah 500 tahun yang lalu. Ya. Kalau sekarang 1000, udah benar ini hijrahnya juga 900-an, sekarang kan 1442 kalau tidak salah sekarang. 1443 ya. 1443, 1444. Jadi sekarang kita 14-an, ya, abad ke-15. Ini adalah abad ke-10 Hijriah, sekarang abad ke-15 Hijriah. Kalau ini adalah abad ke-16 Masehi, sekarang abad ke-21 Masehi, jadi benar 500 tahun. Setengah setengah apa namanya? Setengah milenium. 500 tahun yang lalu. Jadi mulai sadar ini 500 tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Dan jaraknya dengan Ibnu Sina jauh lebih duluan lah, jauh lagi. Al-Ghazali saja yang belakangan dari Ibnu Sina itu, Al-Ghazali itu lahirnya apa? Tahun 1111. Itu saya ingat karena gampang ingatnya. 111. Jadi Al-Ghazali itu lah, apa Al-Ghazali itu kira-kira lahir terlihat tahun 1111 Masehi. Jadi artinya apa? Berselisih 450 tahun kurang lebih. Jadi antara Ibnu Sina dengan Mulla Sadra berselisih kira-kira 500 tahun, kalau dengan Al-Ghazali 450 tahun. Dari keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Ingat bapaknya ini adalah termasuk pejabat ya di dinasti Qajar. Nanti sebelum dari dinasti Safawi ke dinasti Qajar, dinasti Safawi pada saat itu. Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur, nanti dia. Jadi bapaknya, ayahnya pernah menjadi penjabat gubernur, pernah menjabat sebagai gubernur di provinsi Fars. Ya. Ya kalau di Malaysia itu gubernur apa ya? Tuan Agung apa gitu ya, kalau di Malaysia di Tuan Agung atau apa. Kalau di Indonesia namanya gubernur juga. Governor, ya governor. Jadi gubernur di Provinsi Fars. Jadi kalau gubernur kalau di Indonesia adalah pemimpin tertinggi di suatu provinsi, ya pemimpin tertinggi provinsi gubernur. Sampai beberapa lama tidak ada satupun sumber-sumber tradisional yang menyebutkan hari kelahirannya. Jadi tidak ada sumber-sumber tertentu yang menyebutkan hari kelahirannya, harinya. Ini diperkirakan saja sekitar tahun sekian. Namun ketika beberapa tahun yang lalu, salah seorang arif atau hakim Iran kontemporer, ingat hakim Iran kontemporer, kata arif di sini
apa namanya ahli marifat, hakim ahli hikmah, filosof. Jadi hakim di sini bukan hakim pengadilan ya. Hakim di sini adalah ahli hikmah, filsafat, dan sekaligus arif. Artinya apa? Pengamal tasawuf, pengamal irfan. Arif itu irfan. Dan sekaligus seorang ahli tafsir terbesar zaman ini, yaitu Allamah Sayyid Muhammad Husain Tabataba yang kita bicarakan tadi. Ya, jadi ini adalah Husain Tabatabai. Biasa disingkat Husain Tabatabai. Nama aslinya adalah Allamah Sayyid Husain Muhammad Husain Tabatabai. Jadi kalau sadra dipanggil mullah, kalau Tabatabai dipanggil Allamah. Jadi dia adalah mullah, ini adalah Allamah. Sayyid Muhammad Husain Tabatabai yang tafsirnya terkenal adalah tafsir Al-Mizan 22 jilid kalau tidak salah. Ya, Al-Mizan. Dia adalah seorang apa namanya, ini juga representasi daripada Mulla Sadra. Dia juga hakim, artinya dia adalah ahli filsafat, dan dia juga adalah arif. Dia juga memperhatikan penyingkapan mata batin. Melakukan koreksi edisi baru kitab Al-Asfar. Jadi dalam kitab Al-Asfar dia dia berikan tambahan-tambahan, komentar-komentar. Dia dia apa namanya, dia koreksi di situ edisi barunya dan menyiapkannya untuk penerbitan. Bahwa hari kelahiran Mulla Sadra pun terungkap. Jadi di dalam bukunya edisi baru yang dibuat oleh Tabataba itu, kelahiran Mulla Sadra terungkap, yaitu pada pinggiran salah satu manuskrip. Jadi maksudnya dia menemukan di salah satu manuskrip Al-Asfar. Manuskrip itu artinya cetakan apa namanya, teks lama. Teks lama sudah disimpan di perpustakaan, karena namanya para ulama seperti Tabataba itu kan tukang baca, masuk ke perpustakaan-perpustakaan tua dan menemukan di manuskrip yang lama itu ada ternyata di salah satu lembaran yang bayangkan yang berjilid-jilid itu dia buka satu-satu, ditemukan di salah satu lembaran di pinggir. Ya, ada catatannya di sana, catatan kecil nih. Pada pinggiran salah satu manuskrip. Manuskrip apa? Al-Asfar. Ini karya utamanya tadi Mulla Sadra yang kita sebut 9 jilid. Al-Asfar Al-Arba'ah. Yang disalin pada tahun 1197. Atau 1703. Jadi 1197 ini adalah Hijriah. 1703 ini adalah Masehi. Jadi sekitar 200 tahun atau 150 tahun. Karena kan tadi lahir di sini. 1571, kemudian ini 1700. Ya kurang lebih 200 tahun. Ya bukan ya. Ya betul ya. Jadi ini adalah 1571, ini adalah 1700 ya. Ini adalah berarti sekitar 400 berapa ya? 150 tahun ini. Kalau 500 ke 700 kan 200 ya, jadi 150 tahun. Jadi kurang lebih segitu. Ya, jadi jemaah sekalian, jadi kurang lebih 200 atau 150 tahun manuskrip itu dibuat. Jadi ada yang menulis ulang. Ingat dulu itu ditulis karya tulisan tangan Pak Bu ya. Karena ketika kita bicarakan ini, ya mesin cetak belum ditemukan. Mesin printing, printer. Ya. Jadi 1703 Masehi. Tetapi masih merujuk kepada naskah asli yang ditulis oleh Mulla Sadra. Oh, ternyata bukan ditulis orang lain. Artinya masih merujuk. Artinya tulisan ini dirujuk kepada naskah aslinya Mulla Sadra. Serta pada beberapa catatan pinggir yang ditulis oleh Mulla Sadra sendiri. Jadi Mulla Sadra sendiri menulisnya. Dalam beberapa catatan pinggir. Catatan pinggir itu adalah kita sebut dengan footnote. Ya. Oleh Mulla Sadra, oleh Tabatabai. Pak Allamah Tabatabai menemukan. Pada bagian yang menjelaskan perihal penyatuan antara akal dan objek akal. Jadi maksudnya di dalam pembahasan akal dan objek akal, di sana ada catatan pinggir. Beberapa kalimat berikut. Saya, dia katakan di dalam catatan itu, saya menerima ilham. Ilham itu inspirasi, inspiration. Jadi saya menerima ilham ini, jadi ingat kata-kata menerima inspirasi itu kan berarti adalah hubungan personal dengan sumber, dengan Tuhan. Kita sebut dengan huduri. Jadi saya menerima ilham, inspirasi ini pada saat matahari terbit di pagi hari. Di hari Jumat, 7 Jumadil Ula, Jumadil Awal, 1037 Hijriah, bertepatan dengan 14 Januari 1628. Setelah 58 tahun kemariah kehidupan, ya,
setelah 58 tahun usia saya, kira-kira begitulah. Kan dikatakan catatannya tempatnya mengatakan setelah 58 tahun Qamariyah, ini 50 tahun Qamariyah, berarti Qamariyah itu adalah tahun Hijriah kehidupan sang pengarang dilalui. Jadi kan artinya catatan ini setelah berusia 58 tahun Qamariyah. 58 tahun Qamariyah itu kira-kira 50 berapa ya? Kira-kira 56 tahun kalau Hijriah, lebih segitulah. Nah, jadi 50 tahun Hijriah. Jadi tinggal ditambah aja. Iya, maksudnya dikurangi sini. Jadi kita mundur dari sini. 1628 turun 58, kamu gitu. Nah, ketemulah tadi 1570 sekian. Kamu gitu ya. Dilalui ya. Sejak saat itu sumber-sumber lain kemudian membenarkan informasi ini. Akan tetapi karena tidak mungkin mengetahui apakah 58 tahun itu adalah periode di antara 57 dan 58 tahun atau tepat 58 tahun, kan tidak bisa diketahui persisnya. Kata 58 tahun itu kan bisa antara, ya, bisa juga tepat. Maka tidak seorang pun yang dapat menentukan hari kelahiran Mula Sadra secara tepat di antara rentang waktu 1571 sampai 1572 tersebut. Ya. Jadi saya kira jemaah sekalian, ini dulu pengantar kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan tokoh terkenal yang kita bahas ini. Kenapa? Karena ini adalah yang melahirkan ulama-ulama besar, yang pada akhirnya melahirkan revolusi besar di Iran, yang melahirkan sebuah pemerintahan yang benar-benar beda dengan yang lain. Ketika Barat memperkenalkan sistem demokrasi, ketika masyarakat tradisional memperkenalkan sistem kerajaan, kombinasi kerajaan demokrasi lahirlah kemudian apa namanya monarki konstitusional. Tapi justru pada abad modern, pada tahun 1909 di Iran lahir sebuah bentuk pemerintahan baru yang hanya ada pada zaman Nabi, yaitu Wilayatul Faqih. Yang kita lihat sekarang melahirkan sebuah kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan, dihentikan, dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan Barat arogan. Dan sampai sekarang sangat merepotkan Barat, bahkan bisa dikatakan dialah yang kemudian sekarang menjadi bayangan-bayangan menakutkan bagi Israel, karena di dalam sidang Dewan Keamanan PBB kemarin terungkap bahwa Israel benar-benar menentang berdirinya negara Palestina, karena di dalam catatan dan dalam pikiran tokoh-tokoh politik Israel, negara Palestina itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Makanya kemarin kan kemudian banyak negara marah karena Israel menolak two state solution, solusi dua negara. Bagi dia hanya solusinya satu negara, yaitu Israel. Palestina tidak ada. Nah, sekarang tetapi rencana itu menjadi buyar semuanya. Kenapa? Tiba-tiba ada satu negara yang muncul yang kemudian bisa membantu kelompok-kelompok kecil yang ada di Yaman, yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, yang ada di Irak, lalu kemudian menjadi mimpi siang bolong yang menakutkan bagi Israel sekarang. Luar biasa. Ya, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang menjadi luar biasa. Makanya ini penting sekali kita mempelajari ini. Jadi kita akhiri sampai di sini, yaitu tanggal berapa ini? 27 ya. 27 Januari 24. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beri pencerahan sedikit. Kami sambil kita terokai sebaik mungkin ilmu-ilmunya yang bertibar ini. Namun kita mengenang kembali bahawa orang beriman dikatakan tercipta daripada cebesan tanah suci insan kamilnya. Semua ilmu mereka sempurna, ilmu kita tidak. Maka beri pencerahan Ustaz dan satu jawapan sisi ilmunya tadi, mana ilmu yang wajib bagi seorang awam yang hatinya baru berhijrah kembali pada perjalanan suluk Irfani kita menujunya. Bagai mudah-mudahan ilmu tadi jadi satu-satunya pasport untuk kita terjamin ke syurga. Afwan-afwan, Bapak-Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini kita sebelum menjawab pertanyaan Pak Nur tadi, kita sampaikan bahwa ilmu itu dua macam jalurnya. Jadi jalurnya dua macam. Yang pertama adalah, kita terangkan dulu, adalah ilmu yang
melalui perantara. Jadi ilmu menggunakan perantara. Seperti kita membaca buku itu berarti perantaranya baca buku. Kita mendengarkan ceramah dari guru ataukah dari seorang trainer misalnya. Itu adalah perantara. Kita memperhatikan langit dan bumi, baru berpikir tentang penciptaan di sana, itu perantara. Kita meneliti batu-batu, sehingga kita menjadi ahli geologi, itu adalah perantara namanya. Kita belajar bahasa Inggris, sehingga bisa berbahasa Inggris kalau di luar Malaysia dan Singapura, karena tidak berbahasa Inggris dari awal, itu perantara. Kita belajar dari orang yang pintar. Itu adalah perantara namanya. Itu namanya ilmu dengan perantaraan. Yang kedua, ada ilmu tanpa perantaraan. Namanya ilmu huduri. Jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang hadir begitu saja. Jadi namanya apa namanya knowledge by present. Kalau yang pertama tadi bahasa Inggris biasanya sudah dengan knowledge by represent. Jadi ada knowledge by represent, ada knowledge by present, hadir begitu saja. Nah, jadi hadir begitu saja namanya huduri, hadir. Hadir, huduri itu dari kata hadir. Jadi dia hadir begitu saja. Nah, syaratnya berbeda. Syarat yang pertama tadi itu harus rajin berguru, menghadiri kelas, baca buku, ya, berdiskusi, menghadiri kuliah, dan sebagainya. Yang kedua adalah membersihkan hati, ya, membersihkan hati, mensucikan jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Nah, dua-duanya ini untuk kita sekarang harus dikombinasikan. Apa sebabnya? Karena bisa kita pastikan kita tidak bisa mencapai derajat yang paling sempurna dari sisi yang pertama, yang kedua, yaitu huduri. Ya, kalau huduri kan sudah sampai pada tingkat wahyu. Nah, itu berarti sudah sempurna. Artinya tidak perlu lagi dia belajar secara represent. Belajar melalui perantaraan seperti nabi, para imam. Itu nggak perlu secara apa namanya? Secara apa namanya? Secara perantara. Karena diakui di dalam Al-Quran mereka itu menerima wahyu dari Allah. Jadi sudah wahyu, bukan lagi sekedar huduri. Bukan lagi ilham. Nah, kalau kalau mula sadra tadi kan disebutnya dengan ilham. Ilham itu adalah inspiration. Jadi ilham itu adalah inspiration. Nah, jadi bukan wahyu. Kalau kalau wahyu itu kan revelation. Jadi kalau wahyu itu adalah revelation, kalau ilham adalah inspiration. Tidak. Nah, kita ini katakan kita bisa dapat ilham, tapi kita tidak mendapatkan namanya revelation, yaitu wahyu. Yang dapatkan wahyu atau revelation itu adalah para nabi dan a'immah. Nah, sehingga mereka sempurna di situ. Nah, kita tidak bisa sempurna karena hanya ilham inspiration saja, maka kita kombinasikan itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kita harus represent karena kita ini masih berkomunikasi dengan banyak orang komunitas. Kita harus mengetahui kultur, culture. Kita harus mengetahui mereka juga kebiasaan, sifat, etika, etika mereka, moralitas mereka. Sehingga kita bisa berkomunikasi. Nah, makanya kita butuh. Saya berkomunikasi dengan para ilmuwan, akademisi atau saintis. Ya, kita butuh pengetahuan-pengetahuan saintis. Nah, maka kita menggunakan kedua-duanya. Tetapi jaminan kebenaran ada pada ilham dan inspiration ini. Ya. Yang satu tadi, yang kedua, yang pertama tadi yaitu pengetahuan dengan perantaraan itu hanya untuk memperkaya kosakata, vokab, supaya ada vokab. Yang kita bicarakan di sini bukan vokab bahasa saja, tapi vokab pengetahuan. Karena masing-masing pengetahuan, masing-masing disiplin ilmu, ada vokabularinya, ada vokabulari bahasa Inggris, bahasa Arab, ada vokabulari untuk teknik, ada vokabulari untuk ilmu-ilmu ekonomi, ada vokabulari untuk ilmu-ilmu politik misalnya. Jadi ada vokabnya masing-masing. Nah, maka vokab-vokab ini kita pelajari melalui pembelajaran perantaraan tadi. Maka kita butuh itu. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, kita butuh. Contohnya tadi, supaya kita bisa berkomunikasi orang yang berbahasa Inggris, kita harus belajar bahasa Inggris. Ya. Kita tidak bisa tiba-tiba fasih berbahasa Inggris di Indonesia maksud saya, kalau kita tidak apa namanya membiasakan diri membaca dan berbicara. Karena kita tidak memiliki tadi wahyu, revelation, kita hanya memiliki inspiration. Ya, seperti itu. Kalau kita punya inspiration, bisa kita cepat belajar bahasa, tetapi tetap membutuhkan namanya, apa namanya, membutuhkan namanya keterampilan
berbicara dan sebagainya. Nah, jadi itulah dua-duanya harus kita miliki. Tetapi ulangi lagi, jaminan kebenaran ada pada ilham, inspiration. Dan nanti kita lihat bahwa Mulla Sadra menjamin kebenaran pengetahuannya didapatkan melalui inspiration. Selama dia menjadi menerima pengetahuan-pengetahuan yang bersifat apa namanya perantaraan, khusuli namanya, maka ternyata salah. Nanti terbimbing menuju kepada kebenaran sehingga dia kembali kepada ketika dia kembali kepada ilmu yang berdasarkan inspirasi atau inspiration atau ilham. Itu diakui nanti pada biografinya Mulla Sadra. Jadi dengan demikian kita sebut tadi ilmu-ilmu yang berdasarkan perantaraan atau disebut dengan ilmu khusuli hanya semacam enrichment, vocabulary enrichment. Apa namanya pengkayaan istilah-istilah, vocabulary. Yang saya katakan di sini vocab di sini bukan vocab bahasa saya, tapi vocab pengetahuan-pengetahuan. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan para ahli ekonomi. Ya kalau kita tahu juga vocab-vocab ekonomi, ya kita tidak tahu apa itu inflasi, deflasi, apa itu namanya apa pertumbuhan ekonomi, growth. Kalau kita tidak biasa membaca buku ekonomi seperti itu, kita tidak bisa mengetahui istilah-istilah teknik tentang sophisticated, tentang chip, semikonduktor, konduktor, dan sebagainya. Kalau kita tidak belajar teknik, nah, saya sebut dengan vocabulary. Nah, jadi itulah makanya kita belum jalan. Seperti lakukan 12 tadinya, itu tadi belajar membaca berdiskusi itu, hati yang sama rajin membersihkan hati, rajin belajar tukar ilmu dengan perantaraan khusuli, dan mensucikan hati, melakukan amalan-amalan batin untuk melakukan namanya mukasyafah, karena hanya dengan mukasyafah kita bisa sampai kepada musyahadah, dan dengan melalui musyahadah, kemudian inspirasi itu muncul. Karena cahaya ilahi itu memancar dengan tajam ke dalam cawan hati kita. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Di chatroom, Ustaz. Ya, kita kerja dulu. Ini ada dua pertanyaan di chatroom. Pertama dari Pak Burhan. Apakah ilmu ini yang dipelopori oleh Mulla Sadra suatu pilihan atau suatu kemestian bagi seorang yang ingin menjadi manusia sederhana? Jawabannya kemestian. Kemestian. Kalau kita ingin seperti itu, jadi kita tidak bisa mencontoh-contoh. Ya. Gak usahlah seperti. Saya tidak menggunakan kita tidak bisa menjadi seperti Imam Khomeini karena tidak mungkin. Kita tidak bisa mencontoh-contoh. Mengkopi kecil-kecilan Imam Khomeini kepada diri kita. Tabak-tabai pada diri kita. Tidak mutahari pada diri kita kalau kita tidak melakukan ini, Pak Burhan. Jadi ini harus kita lakukan. Ini memang pilihan, tapi maksudnya harus kita lakukan. Pilihan yang mesti kalau kita mau seperti itu. Kalau kita tidak melakukan, ya tidak akan seperti itu. Kita hanya terpojok kepada salah satu sudut saja. Entah sudut ritualistik saja, atau entah sudut mistik saja, mistikism. Ya. Dia kata sudut ritualistik itu hanya rajin melakukan ibadah-ibadah ritual, memelihara sholat-sholat sunatnya, puasa-puasa sunatnya. Tapi begitu berbicara tentang masalah-masalah luar itu, biasanya kemudian buntu dan orang seperti ini banyak digunakan biasanya oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian yang mistik-mistiknya dia percaya terima mistik-mistik, nah, yang tidak masuk akal. Ya. Seperti macam-macam lah di masyarakat kita. Mistiknya kalau misalnya mau sembuh cukup dengan minum air putih yang dibaca-bacain. Memang itu penting tapi tidak cukup. Ya. Itu harus ditambah dengan yang lain. Seperti Irak, ya dia berdoa tapi dia bikin rudal juga. Dia meluncurkan juga satelit ke angkasa, nah itu cocok tuh. Kalau cuma berdoa, baca dua rajin baca dua kumail, menghancurkan Israel, ya nggak bisa. Ya, dia harus mengembangkan ilmu-ilmu teknik, teknologi canggih, bisa membuat rudal-rudal, balistik, antar benua dengan kecepatan hypersonik dan kemudian bisa meluncurkan sendiri satelitnya ke angkasa luar untuk membimbing rudal-rudal tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, kalau tidak begitu ya tidak bisa membimbing rudal hanya dengan doa saja. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti tidak penting berdoa, tapi tidak cukup hanya dengan doa saja. Harus diselaraskan, diparalelkan dengan hukum-hukum alam. Ya, seperti itu. Orang mau jual tanah, cuma tanahnya diambil, dibaca-bacain, ya tidak cukup. Mungkin kalau mau lakukan itu silakan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah hukum pasar. Ya.
pasar itu arti apa? Tergantung daripada penawaran dan permintaan. Gitu. Nah, jadi seperti harus kita mengikutinya. Apakah ilmu ini telah dipelajari para aima? Bukan dipelajari, mereka memiliki, ingat. Kenapa tidak telah diajari? Maksudnya diajari itu diajarkan. Nah, kalau diajarkan, ya. Walaupun, apa namanya, dalam bentuknya umum, diajarkan. Diajarkan oleh para imam. Kita sampaikan, karyanya Imam Ali bisa kita baca, itu di sana filosofi sekali, irfan sekali, seperti itu, politik sekali. Jadi siapa membaca karyanya Imam Ali atau khutbah khutbah Imam Ali dalam Nahjul Balagha, di dalamnya ada ilmu politik, ada ilmu perang. Di situ juga ada ilmu mencerahkan hati dan semuanya. Nanti oleh para murid-murid di belakang lah, kemudian nanti dibikin klasifikasi-klasifikasi. Kenapa diklasifikasi? Supaya mudah diajarkan, kamu gitu. Jadi supaya mudah diajarkan. Contohnya saya kalau kita sudah ahli dalam bidang makanan, bikin makanan, kalau langsung aja bikin. Tapi begitu kita ingin ajarkan kepada orang, harus bikin klasifikasi. Gula, apa itu gula? Bahkan perlu kita pelajarkan dulu apa itu gula. Kualitas gula yang bagus seperti apa? Satu. Ada telur, karena biasanya dicampur dengan telur. Kita sampaikan apa itu telur. Telur apa? Telur ayam atau telur bebek. Gitu. Telur ayam kita bagi-bagi lagi. Telur ayam omega 3 dan sebagainya. Jadi masing-masing ada kayak gitu. Jadi setelah kita ingin mengajarkan harus diklasifikasi namanya. Kalau tidak diklasifikasi susah mereka mempelajarinya. Kenapa? Karena mereka mempelajarinya secara khusuli. Kalau imam tadi kan menerimanya secara huduri. Tapi ketika kita ulama biasa ingin mengajarkan ilmu yang oleh para imam diterima secara khusuli, huduri itu, kita yang mengajarkan kepada murid-murid, ya tentu caranya dengan khusuli, bukan huduri. Maka bikinlah klasifikasi-klasifikasi, lahirlah tadi istilah-istilah teologi, irfan, dan sebagainya. Kemudian, saya kira itu ya. Kemudian yang ke berikutnya, Mbak Sani ya. Mohon dikoreksi jika saya salah memahami bahwa jadi kita belajar mengetahui karya Mula Sada ini akan memperkuat huduri kita nanti pada kelas irfan. Eh, betul sekali. Ya. Memperkuat huduri kita, memperkuat dia husuli kita. Karena Mula Sada ini pembelajar. Dia membaca semua jenis buku dan pemikiran. Sehingga kita bisa benar trackingnya selaras juga dengan tadabbur kita. Betul sekali. Jadi selaras dengan tadabbur, selaras dengan akal sehat, selaras dengan ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah manusia. Mulai daripada ilmu yang bersifat umum seperti filsafat, logika, sampai kepada ilmu-ilmu yang bersifat partikular seperti ekonomi, kedokteran, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Akhirnya kemudian nanti kita namanya menjadi prolifik. Prolifik itu artinya mengetahui banyak, walaupun tidak detil. Kenapa? Kalau kita detil berarti kita ahli dalam spesialisasi namanya. Nah, kita hanya mengetahui secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengetahui. Contohnya kalau kita misalnya naik pesawat, orang pesawat itu harus tahu ini di atas Jakarta atau tidak. Tapi tidak perlu mengetahui secara rinci peta Jakarta. Kenapa? Karena pesawat itu cuma di atas lewatnya. Tapi dia tahu boleh di bawah ini Jakarta, di bawah ini adalah Semarang, di bawah ini adalah apa namanya Palembang, di bawah ini adalah Riau, di bawah ini adalah Singapura. Kalau gitu dia tahu. Tetapi apakah dia kuasai jalan-jalan di Singapura? Tidak, karena dia tidak perlu. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia terbang di atas Singapura. Apa pilot harus tahu di atas dia sekarang dia terbang di atas Kalimantan seperti itu. Ya. Jadi dia tahu itu, tapi tidak perlu dia tahu partikularnya. Kalau dia tahu partikularnya bisa, tapi dia tinggal di luar situ tidak jadi pilot lagi dia. Dia menjadi ahli planologi misalnya. Dia tahu perencanaan daripada kota-kota itu. Nah seperti itulah. Tergantung kita mau jadi apa. Nah kita yang kita pelajari di sini ya kita ingin jadi pilot saja terbang di atas. Tapi kita tidak ingin tersesat dalam penerbangan itu seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insyaallah kita jumpa lagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.